PT Eurocars Mazda Indonesia memperkenalkan produk ikoniknya Roadster paling diminati di dunia, yakni Mazda MX-5. Dengan manual transmission pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2023, Roadster ini melengkapi opsi transmisi Matic yang sudah hadir sebelumnya. Unit Mazda MX-5 yang masuk ke Indonesia merupakan varian RF atau hardtop model Targa. Sebagai produk ikonik, pihak MI selaku agen pemegang merek resmi tak membatasi penjualan MX-5 versi manual tersebut. Dalam Dalam Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 tahun ini, Mazda menampilkan 5 model jagoannya. Selain MX-5, PT MI juga menampilkan sosok Mazda CX-5 AWD sebagai produk Mazda paling diminati. Tidak hanya itu, mereka juga menghadirkan big SUV CX-9 dengan update fitur rear seat entertainment di baris kedua. Lebih lanjut, Mazda juga terus meningkatkan layanan after sales mulai dari generasi produk hingga kemudahan layanan after sales terhadap konsumen melalui bantuan aplikasi. Pihak MI juga menjamin garansi penuh kepemilikan Mazda selama 3 tahun. Di GJAW tahun ini, Mazda menghadirkan 5 tipe line-up kendaraan. Salah satunya, kami menampilkan Roadster yang paling diminati di dunia, Mazda MX-5 dengan manual transmisi. Dan juga hadir CX-5 All-Wheel Drive sebagai produk yang sangat diminati oleh pecinta Mazda. Tidak hanya itu, kami juga menghadirkan high SUV model CX-9 yang kami sematkan upgrade fitur, yaitu rear seat entertainment pada baris kedua. CX-9 ini tepat untuk Anda yang menyukai kendaraan berbasis SUV 7-seater yang sangat cocok bagi keluarga atau bagi siapapun yang selalu ingin tampil dinamis, baik dalam berkendara di ibu kota maupun luar kota seperti di saat mudik lebaran. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, melalui line-up Mazda yang kami hadirkan, sekaligus kami juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia karya terbaik dari Mazda dengan mengedepankan teknologi 7th generation, termasuk di dalamnya yaitu penerapan skyactiv teknologi dan kode desain Japanese Mastery untuk memberikan pelayanan yang premium guna mewujudkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang memuaskan serta lebih meningkatkan lagi customer experience Mazda. Setiap kepemilikan unit terbaru Mazda juga akan didukung dengan layanan My Mazda Service secara cuma-cuma selama 3 tahun atau 60.000 km yang tercapai lebih dahulu. Juga baru-baru ini kami meluncurkan aplikasi My Mazda Experience untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan after sales Mazda, di mana saat ini telah kami terapkan di salah satu dealer terbesar kami, yaitu Mazda Sibro. Inisiatif ini juga yang merupakan bagian dari Mazda Customer Experience.